Ada beragam cara memperlakukan jenazah manusia yang sudah mati. Mulai dari dikafani dan dikubur, dibakar hingga menjadi abu, dan dibiarkan begitu saja hingga menjadi makanan burung. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi benar adanya. Di Mumbai, India, ada sebuah menara yang sering disebut sebagai Dharma atau Tower of Silence. Dharma adalah persemayaman terakhir bagi jasad-jasad penganut agama Zoroaster. Meski akan diletakkan begitu saja di atas Dharma, tapi caranya pun tidak sembarangan. Mayat yang akan diletakkan di Dharma juga lebih dulu disemayamkan dalam sebuah ruangan selama 3 hari. Setelah itu tubuh orang yang sudah mati tersebut dibawa ke Tower of Silence dan dibaringkan pada bagian atas Dharma. Tujuannya adalah agar dimakan burung dan segala pembusukan beserta sifat buruk di dalamnya sebisa mungkin lenyap dari bumi. Pemandangan burung pemakan bangkai atau burung nasar biasanya sudah terlihat bertengger atau berterbangan di sekitar menara. Tradisi seperti ini konon masih ada pada kaum Parsi di India. Ritual pemakaman ini terkenal sebagai salah satu yang paling mengerikan.